Wicong Gagap Pagar Lampos Channel, Basarnas memastikan belum berencana untuk menutup operasi pencarian dengan terus memantau untuk antisipasi adanya kemungkinan korban yang belum ditemukan. Ini beritanya. Kepala Kantor SAR Palembang Berti DJ Kowas melalui Kasupsi Ops dan Siaga Benteng Hilton Talau menuturkan pihaknya masih terus mencari korban. Tim SAR gabungan mencari dengan cara menyelam ke dasar sungai dekat dengan bangkai bus. Sementara itu, tim melakukan penyisiran sejauh 10 km dari titik awal bus. Kami ingin memastikan masih ada tidaknya korban, ujarnya. Pidi Rawansah, Pegalam Post Channel.